syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ini. Kita menyambung perkongsian kita dalam kitab Bidayatul Hidayah, dan kita akan pergi kepada fasal yang kedua, cara-cara meninggalkan maksiat batin iaitu maksiat hati, muka surat 127. Okay, sebelum itu kita ada makluman sekejap. Kita yang 43 minta ubah kerana menghalang laluan lintas. Dan UTM 43. Terima kasih. Jadi dalam kitab Bidayatul Nihayah ni dia ada tiga bahagian ya. Okay, bahagian pertama kita dah kongsikan iaitu mengenai adab-adab. Bahagian pertama ada adab. Bahagian kedua cara meninggalkan maksiat. Cara meninggalkan maksiat ni ada dua bahagian. Satu bahagian mengenai maksiat zahir, ada 7 anggota, dan juga ada 3 maksiat yang batin. Dan bahagian tiga kita akan kongsikan iaitu mengenai adab dari sudut akhlak pula. Okey, jadi fasal yang kedua, pada bahagian yang kedua, fasal kedua, cara meninggalkan maksiat ada dua, yang maksiat anggota badan dan maksiat yang batin. Okey, sila Ustaz. Cara-cara meninggalkan maksiat batin, maksiat hati. Tahuilah bahawa sebenarnya sifat yang terkena yang ada di dalam hati itu banyak sekali. Dan menyucikan hati dari kotoran itu memerlukan kepada usaha yang berterusan. Manakala cara mengubatinya pula susah, sangat susah. Dan telah hilang pula kebanyakan ilmu dan amal yang mesti diikuti untuk membersihkan hati. Kerana orang telah melupakan dan mereka terlalu sibuk dengan menghiburkan perhiasan dunia. Dan telah kami sebutkan segala yang berkenaan dengan masalah ini dalam kitab yang ia belum putih pada juzuk yang membicarakan Al-Mulikat, artinya perkara-perkara yang membawa kepada kebinasaan, dan pada juzuk yang membicarakan Al-Mujiyah, artinya perkara-perkara yang perlu diikuti untuk mendapatkan keselamatan. Okey, kita pergi pada muka surat 128 ya. 128 tu, okey, tengah-tengah tu ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sila Ustaz. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathul muhlikat, syuhrul muqa wa huwa al-muttaba wa ijaru al-mar'i bi nafsihi." Artinya ada tiga sifat yang dapat membinasakan seseorang. Sifat batil yang dipatuhi, hawa nafsu yang diikuti, dan merasa bangga dengan diri sendiri. Okey. Jadi bicara mengenai maksiat yang batin dalam kitab Bidayatul Nihayah, dia fokus pada tiga sifat sahaja. Pertama sifat hasad, yang keduanya sifat riak, dan yang ketiganya sifat ujub. Sifat hasad, sifat riak, dan sifat ujub. Untuk kita mudah faham ketiga-tiga sifat ini, cuba kita tengok tubuh badan kita ni. Cuba tengok saya lah kan. Sifat ujub ni, dia sifat yang berkaitan dengan sifat hasad. Sifat hasad, sifat berkaitan dengan mata. Okay? So, mula-mula sekali sebagai manusia, anggota yang paling banyak kita gunakan untuk kita membuat satu perkara itu adalah mata kita. Mata kita yang paling banyak lah, selain daripada anggota-anggota yang lain. So daripada mata akan tumbuhlah sifat hasad. Okay, kita nak faham link ketiga-tiga sifat ini. Jadi apabila kita mata ada sifat hasad, kemudian sifat yang kedua adalah sifat riak. Sifat riak ni iaitu lepas mata, anggota-anggota yang lain pula. Anggota-anggota yang lain ni membuat sesuatu, maka seorang itu boleh lahir sifat riak. Riak ni daripada ro'a, nak menunjuk, nak biar orang tengok. Mata hasad, nanti kita akan bahaskan. Riak ni, okey, aku dah buat ni. Aku sembahyang, aku bersedekah apa, biar orang tengok. Okey. Dan sifat yang ketiga pula adalah hasil. Aku bersedekah ni biar orang tengok. Itu sifat yang kedua kan. Hasil bersedekah. Ujub. Ujub ni rasa hairan diri.
hu, akulah paling banyak sedekah ni. Hasil. Hasil daripada perbuatan lahir sifat ujub. Itu link ketiga-tiga sifat. Kenapa Imam Ghazali bahas tiga sahaja sifat? Kerana tiga benda ni yang penting sekali dalam dalam maksiat batin yang melahirkan maksiat-maksiat yang lain. Bermula daripada hasad mata, kan, kemudian anggota badan, iaitu riak, nak menunjuk, oh dah berhasil buat satu benda. Ujub, ujub rasa hairan diri. Akulah yang paling best kali sini, akulah yang paling alim, akulah yang paling hebat ni ibadah ni. Kan? Itu ujub. Itu link, link antara ketiga-tiga ni. Okey, sekarang kita kongsikan ketiga-tiga sifat ini bermula dengan sifat hasad. So, yang pertamanya, cara meninggalkan sifat hasad. Cara meninggalkan sifat hasad. Okey, sila Zat. Sifat hasad ini adalah cabang daripada sifat bakhil. Kerana orang yang bakhil itu orang yang tidak mampu memberikan sesuatu yang ada di tangannya kepada orang lain. Dan jahil bersangat terlahir atau khusyuk. Pula ialah orang yang tidak mampu melihat kurnia Allah Ta'ala ataupun berharap Allah Ta'ala yang sebenarnya bukan pembayarannya tertulah kepada sesiapa sahaja daripada hamba Allah Ta'ala. Maka syahid ini lebih jahat dari bakhil. Orang hasad ialah orang yang merasa okay, sekejap. Okay. Letakkan nombor. Hasad ni dia ada dua takrifan dia. Okay, yang pertama letakkan nombor. Dan hasad ialah orang yang merasa, letak nombor satu situ. Merasa apa? Keberatan bahawa Allah mencurahkan nikmat dan keruniaan kepada salah seorang di antara hamba Allah Ta'ala. Itu takrifan hasad yang pertama. Jadi hasad-hasad dengki ni apa? Dia rasa keberatan. Kenapa dia yang dapat? Kenapa orang ni yang dapat? Rasa berat hati. Berat hati melihat nikmat yang ada pada orang lain. Itu ciri hasad yang pertama. So, letakkan nombor satu kat situ. Dan orang hasad ialah orang yang merasa nombor satu kat situ. Okey. Muka surat 129. Muka surat 129. Okey. Maka dia keberatan orang tu ada ilmu, ada harta. Muka surat 129. Kecintaan manusia atau apa saja habuan pemberian yang diberikan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Sehingga orang yang hasad itu letakkan nombor dua. Letakkan nombor dua di situ. Nombor dua di situ iaitu apa? Bercita-cita kalau boleh nikmat itu hilang dari orang lain. Walaupun dia tidak mendapat apa-apa keuntungan dari hilang nikmat tersebut. Itu tak nombor dua. Jadi, bila kita sebut sebagai hasad, hasad, dia dua takrifan dia. Yang pertama, rasa berat hati. Kenapa dia yang boleh? Rasa tercabar. Rasa orang itu sebagai dia punya persaing. Dia ni, dia tak boleh ni dapat seperti aku. Dan yang keduanya, dia bercita-cita kalau orang tu luput nikmat itu. Itu hasad. Kan? Dan hasad, kata Nabi SAW, sila Ustaz, dalam hadis tu. Al-hasad yakul hasanat kama takul narul haqaf. Ini sifat hasad itu memakan akan pahala seperti api memakan kayu bakar. Okay, sifat hasad, dia memakan kebaikan-kebaikan. Okay, dalam kitab ni. Okay, dalam kitab ni. Sampai, okay, baca yang bawah tu, ya, lepas hadis tu. Dan orang yang hasad itu sebenarnya sentiasa jauh daripada kasih sayang. Gariskan sikit perkataan kasih sayang tu. Dia hilang kasih sayang. So, jadi hasad. Dalam konteks suami isteri, kadang-kadang sama. Kita tak usah cerita, kita tengok orang lain yang ada sifat tu. Kenapa orang tu dapat? Kenapa orang tu jadi imam? Kenapa orang tu jadi AJK masjid? Patutnya aku yang lebih layak lagi. Maknanya rasa keberatan orang tu dapat nikmat. Kemudian bercita-cita. Dia ni tak layak lah. Dia tak layak lah. Bercita-cita supaya nikmat tu jauh. Maknanya hilang daripada orang itu. Dia bukan kita cerita antara kita dengan orang lain. Antara suami isteri pun berlaku tau. Antara suami isteri pun berlaku. Sebab itu kadang-kadang jika seorang isteri dia bantu suami dia, seorang isteri bantu suami dia, biasanya tiga benda akan berlaku. Biasanya tiga benda akan berlaku. Seorang isteri, dia bantu suami dia atau dia tolong suami dia. Nafkah ke apa ke, tiga benda akan berlaku.
Yang pertama, suami akan rasa berterima kasih sangat. Terima kasihlah ya, tolong saya kan. Terima kasihlah sangat. Itu yang pertama. Kan? Yang kedua, suami akan jatuh ke zon selesa. Ah, tak apa, bini aku tak minta duit kat aku. Pandailah dia cari. Dia jatuh ke zon selesa. Dan yang ketiga, suami akan rasa isteri sebagai pesaing. Rasa pesaing kan? Jadi kalau dia, ciri-ciri dia, kalau suami itu rasa isteri sebagai pesaing, dia akan susahkan isteri pada benda yang tak patut. And dia tak tolong carikan bas sekolah. Isteri yang carikan anak nak bas sekolah macam mana, tapi dia, apa awak ni, betul ke bas tu, mahal bas tu, dah tengok benda lain ke, dia tak tolong. Tapi setibat dia akan marah-marah isteri. Itu ciri-ciri dia. Dan jadi apabila bicara mengenai hasad ni, tak semesti kita dengan orang lain, kita dengan kawan-kawan, kita dengan orang yang lebih atas daripada kita. Antara suami isteri pun jadi kadang-kadang. Dan sama juga, ada juga isteri yang menganggap suami sebagai pesaing. Dan suami tu tak boleh nak lebih, tak boleh pergi lebih. Kalau nak lebih, kena ajak penyertaan saya sebagai isteri. Kalau tak, jangan pergi, jangan pergi, jangan sertai benda yang tu. Dia tak boleh nak lepas, tak boleh nak lepas suami dia. Pegang dengan suami dia tu. Kan? Itu yang ada satu kuliah. Saya bahaskan mengenai besok dekat akhirat. Satu orang lelaki, dia akan dapat bidadari-bidadari. Ada cemburu tau Ustaz. Dapat bidadari, mana boleh Ustaz? Boleh tak? Bidadari tu saya je dapat. Kan? Cerita pasal itu pun boleh rasa cemburu kan? Ibu-ibu kakak jangan cemburu. Ibu-ibu kakak lebih lagi jadi ketua bidadari. Jangan-jangan bidadari itu pun semuanya serupa muka dan keadaannya macam kakak juga kan. Serupa je kepada dia punya rupa paras dia. Okey. Jadi itu ciri-ciri. Jadi apabila orang ada hasad, akan hilang kasih sayang. Hatta antara suami isteri, hilanglah kasih sayang. Sebab itu dia berkaitan dengan mata dulu. Bila kita mata kita tengok, berat. Orang ni ada. Kenapa? Dia dapat tapi bukan aku. Dan dua cerita-cerita, biarlah hilang ni. Lagi bahaya, kalau kebetulan orang itu ada penyakit ain. Ain. Pernah dengar tak penyakit ain? Penyakit ain ni, penyakit rohani seseorang. Kalau orang ada penyakit ain, dia memandang seseorang dengan pandangan hasad, orang itu boleh ada mudarat. Adalah hadis Nabi sebut, al-ain haq, ain tu benar-benar ada. Jadi orang kalau ada nikmat, dia boleh cerita nikmat dia, tapi dia kena bersedia dengan beberapa perkara. Yang pertama, ain. Yang keduanya, sihir. Orang tak puas hati, sihir. Ataupun ain. Ain ni, orang tu pun tak tahu dia ada penyakit rohani tu. Dia pandang, dia kata, untunglah dia tu kan. Dia rasa berat, kenapa dia dapat? Kenapa suami okey je, tiba-tiba jadi hal. Al-ain haq, ain tu benar-benar ada. Itu yang bahaya dia, hasad ni. Lebih-lebih lagi pandangan tu, kalau orang tu ada penyakit rohani, dia panggil penyakit ain. Dah tak sedikit kan orang yang kena ain kadang-kadang. Orang tengok dia ada kebaikan, orang tu ada ain, pandangan pula pandangan hasad, jadi mudarat seorang itu. Lepas tu, kita kena jaga untuk hindarkan perasaan hasad. Mana perasaan hasad? Dari hadis yang lain, Nabi kata, perasaan hasad maksudnya apa? Berat hati. Kenapa dia dapatkan? Hanya dibenarkan dalam dua keadaan sahaja. Yang pertama, kita tengok orang berilmu dan kita nak bercita-cita jadi macam dia. Maknanya apa? Takrifan kedua tak ada. Takrifan kedua kan bercita-cita untuk dia tu hilang nikmat. Tapi takrifan kedua yang Nabi benarkan, kita tahu, dia dapat nikmat macam ini, aku pun nak jadi macam itulah, bercita-cita untuk jadi macam tu. Kita tengok orang berilmu dan kita nak berusaha jadi orang berilmu. Yang keduanya, kita tengok orang kaya yang bersedekah dan kita nak jadi macam tu. Maknanya ada tetap juga rasa berat hati, dia dapat boleh bersedekah. Tapi yang keduanya bukan bercita-cita nikmat tu hilang, tapi bercita-cita aku nak jadi macam tu. Itu saja dibenarkan. And hasad, dua hasad saja dibenarkan mengikut hadis Nabi SAW. Okey, kita tengok muka surat 130. Okey.
Jadi penyakit yang kedua iaitu riak. Riak, penyakit yang kedua adalah riak. Tadi hasad adalah mata. Riak ni tubuh badan. Tubuh badan kita membuat amalan, kita pun rasa supaya orang tengok, orang bagi recognition pada kita, orang bagi pujian dekat kita, kita nak tunjuk dekat orang. Itu riak maksud dia. Okey, kedua, meninggalkan, cara meninggalkan riak. Sila tak? Adapun riak, maka itulah yang dinamakan syirik khafi. Satu di antara golongan syirik dan yang dimaksudkan dengan riak ialah bahawa kau mencari sebarang penghargaan di hati manusia sehingga dengan itu kau dapat mencapai kepangkatan dan kebesaran. Manakala cinta kepada pangkat dan kedudukan pula termasuk dalam istilah hawa mutlak. Artinya, hawa nafsu yang diperturutkan dan dengan penyakit riak ini banyak orang yang menjadi biasa. Maka tidak ada yang menyaksikan manusia kecuali hanya manusia. Okey, sekejap. So, gariskan baris pertama, baris kedua tuan. Dan yang dimaksudkan riak ialah engkau mencari sebarang penghargaan di hati manusia. Sehingga dengan itu engkau dapat mencapai kepangkatan dan kebesaran. Garis itu. Jadi maksud riak tu kita mengharapkan recognition daripada manusia. Kita nak show off. Riak ni daripada ro'a. Kita tak nak tunjukkan orang amalan-amalan kita. Okey, muka surat 131. Okey, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sila Ustaz. Inna syahida yu'mar bihi yawm al-qiyamah ila an-nar, ayaqulu ya rabbi ustushhidtu fi sabili, fayaqulu Allah ta'ala bal aradta an yuqala fulan shuja'un wa qad qila dhalika wa dhalika ajrun. Artinya, sesungguhnya ada orang yang mati syahid yang akan direkamkan ke dalam api neraka pada hari kiamat nanti. Lalu ia merasa heran dan mengadukan halnya kepada Allah Ta'ala sambil berkata, wahai Tuhanku, bukankah aku telah mati syahid dan membela agamamu? Allah Ta'ala menjawab, tidak, sebenarnya engkau sanggup mati syahid supaya engkau dikatakan seorang yang berani dan telah pun dikatakan orang demikian kepadamu, maka itulah ganjaranmu. Okey, jadi dalam hadis sampai ada orang yang mati syahid sekalipun tetapi dekat akhirat tidak dikira pahalanya. Sebab apa? Ketika dia keluar perang, hatinya itu nak, dalam hati itu menyebut nak show off. Oh, nak biar orang kata dia berani. Maka mati dia dalam keadaan tidak dikira pahala syahid itu. Kan? Itu riak. Riak ni anggota badan. Apa yang kita buat? Apa yang kita buat? Okey. Dan yang ketiga, ujub. Ujub ni hasil. Okey. Tadi riak ni yang sedang buat ni. Contoh, satu orang nak sembahyang. Nak sembahyang kan? Dia pun nak tunjuk orang. Oh, sembahyang yang sempurna. Kan? Itu dia buat amalan. Ujub ni dah lepas hasil. Hasilnya apa? Katakan lepas sembahyang dia pun duduk seorang-seorang dekat masjid Asy-Syakiri ni, dia pun kata, imam pun balik awal ke? Aku duduk sini kan. Lama etikaf ni. Jadi ujub rasa hairan diri. Rasa hairan dekat diri ni. Okey. Sila Ustaz. Cara meninggalkan sifat ujub, takabur dan merasa bangga diri adalah satu penyakit hati yang sangat susah diubati. Okey, gariskan situ. Ujub, takabur dan merasa bangga diri adalah satu penyakit hati sangat susah diubati. Okey. Dan takrifan ujub tu ialah, sila Ustaz. Dan ujub itu, ialah memandang kepada diri sendiri dengan pandangan kemuliaan dan kebesaran, dan memandang terhadap orang lain dengan pandangan penghinaan. Okey, ujub tu dia pandang diri dia. Maksudnya hairan dengan diri lah. Aku lah paling hebat ni. Contoh. So, jadi maknanya ujub itu. Okey. Dan ujub jadi takabur. Jadi takabur apabila rasa hairan diri dicampur menghina orang lain, itu takabur. Jadi apa beza ujub dengan takabur? Ujub ni heran diri seorang-seorang. Akulah yang paling bagus sekali ni. Kemudian menghina orang lain. Imam pun keluar cepat. Apa ni? Kalau gitu aku lebih layak jadi imam ni. Menghina orang lain tu jadi takabur. Sebab itu syaitan kan
dia dimurkai oleh Allah kerana sifat takabur, aba wastakbara wa kana minal kafirin, dia enggan taat dan dia bertakabur kerana dia itu, dan dia jadi orang yang kafir kerana apa? Takabur tu kenapa? Mula-mula ujub. Dia kata ke Allah Subhanahu wa taala ketika dia engkar, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia ni. Ujub tu aku lebih baik daripada dia. Aku lebih baik daripada dia, mana aku lebih bagus. Ujub. Kemudian dia hina Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau cipta aku daripada api, kau cipta Adam daripada tanah. Menghina, jadilah takabur. Jadi ujub dia bahaya. Sebab apa? Sebab dia permulaan kepada takabur. Cuba kita tengok muka surat 132. Iblis itu. Cuba firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menceritakan mengenai iblis. Sila. Maksudnya aku lebih baik daripadanya Adam, kerana engkau menjadikan aku daripada api dan engkau menjadikannya daripada tanah. Okey. Jadi maknanya itu syaitan. Kenapa dia jadi takabur sampai dia terhina? Sebab dia ujub kemudian memandang hina. Mula memandang hina saja maka jadilah takabur. Jadi takabur tu yang dalam hadis yang disebut itu adalah selendang Allah yang sesiapa pakai binasa lah dia. Okey. Kita buka muka surat 134 ya. Okey. Muka surat 134 sampai muka surat 139. Dia satu kisah yang panjang. Saya ceritakan saja ya dulu, nanti boleh baca sendiri. Kisahnya begini. Satu hari ada satu orang namanya Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan ni bertemu dengan Mu'az, Sayyidina Mu'az. Dan dia kata, wahai Mu'az, ada tak apa yang pernah Rasulullah pesan ke engkau yang betul-betul sampai masuk ke hati engkau? Maka Mu'az menangis. Maka Sayyidina Mu'az pun menangis. Sampai kan Khalid bin Ma'dan ni kata, nangis sungguh-sungguh ni. Ini macam tak nak berhenti ni. Lama-lama Mu'az pun berhenti. Ketika Mu'az berhenti, maka Mu'az pun kata, sesungguhnya Nabi SAW ada cerita dekat aku. Allah jadikan 7 malaikat yang menjaga 7 lapisan langit. 7 malaikat yang menjaga 7 lapisan langit. Okey? Maka ketika seseorang itu membuat amalan. Katakan hari ini kita duduk dekat majlis ilmu ni kan. Habis kita duduk, malaikat kanan kiri ni catik tau. Dia catik amalan kita, rakamkan je. Catik rakam. Alhamdulillah bagus kan. Hari ini dengar majlis ilmu kitab Bidayatul Hidayah. Rakamkan ni. Tapi mengantuk sikit . Boleh kan. Tapi kita tak dapat pahala sebab datang ni. Rakam-rakamkan. Jadi habis amalan, maka amalan itu diangkat oleh malaikat Hafazah. Hafazah ni malaikat penjaga. Ini muka 134 sampai 139. Saya ringkaskan cerita dia. Malaikat Hafazah pun angkat sampai langit pertama. Ketika sampai langit pertama, malaikat langit pertama yang menjaga, dia kata, kau lemparkan balik amalan ni. Sebab apa? Aku ni adalah malaikat yang menjaga ghibah. Ghibah ni mengumpat. Orang-orang mengumpat dekat lapisan pertama sekali, maka aku akan maknanya jaga, dah jangan naik amalan dia ni. Maka diturunkan balik amalan kepada orang itu. Okey. Kemudian ada yang lain pula. Bawa malaikat Hafazah ni naik lepas langit pertama, lepas malaikat yang menjaga ghibah ni ataupun yang menjaga mengumpat ini sampai kepada langit kedua. Maka ketika sampai ke langit yang kedua, maka malaikat yang kedua tu berkata, maka malaikat kedua berkata kepada malaikat Hafazah, kamu bawa balik amalan ni pada orang yang beramal. Sebab dia ni beramal adalah untuk mendapat keuntungan dunia. Okey, dia beramal kerana mendapat keuntungan dunia. Ada kepentingan. Okey, sultan datang masjid, penuh masjid nak tunjuk muka kat sultan. Sultan tak ada, kosong masjid. Contoh.
Datang satu majlis, ada orang yang ada, contohlah orang besar, dia pun datang sebab nak tunjuk dia datang sebelum datang masjid. Mana amalan ketika itu, kau pulang balik ke dia. Dia buat tu kerana tak dapat keuntungan. Kemudian, di ketika yang lain, malaikat hafazah angkat amalan yang orang yang lain sampai ke langit ketiga. Satu lepas, ghibah lepas, kepentingan lepas. Langit ketiga pula. Langit ketiga pula, mereka kata, dah pulangkan balik. Dia ni takabur. Pulangkan balik. Maka takabur tak lepas juga. Kemudian malaikat hafazah pula, yang lain dah bawa satu amalan, lepas langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, pulangkan balik. Sebab orang ni ada ujub pula, ujub. Ujub rasa hairan diri tadi. Oh, akulah sembahyang yang paling bagus sekali ni. Ujub. Pulangkan balik. Okey. Kemudian malaikat hafazah dalam keadaan yang lain, bawa amalan yang lain. Langit pertama lepas, langit kedua lepas, langit ketiga lepas, langit keempat lepas, langit kelima. Langit kelima iaitu, maka malaikat yang menjaga langit kelima kata, pulangkan balik. Sebab dia ada hasad, hasad dengki pula. Oh, tak lepas juga. Dalam keadaan yang lain dan orang yang lain, malaikat hafazah angkat, lepas langit satu, langit dua, langit tiga, langit empat, langit lima. Sampai langit keenam, rupanya keenam pula, pulangkan balik. Sebab dia hatinya keras, tak ada belas kasihan. Tak ada belas kasihan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kau pulangkan balik amalannya, empaskan balik amalannya. Kemudian, dalam keadaan lain, malaikat hafazah bawa amalan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sangkan lain ketujuh. Yang ketujuh, maka ketika itu malaikat yang ketujuh kata, kau pulangkan balik. Sebab orang ini membuat amalan dia untuk riak. Disebut-sebut namanya itu daripada orang lain. Untuk riak pula. Maka tak lepas juga. Okay. Kemudian dalam keadaan yang lain, malaikat hafazah bawa amalan. Maka lepas langit pertama, lepas langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Maka malaikat-malaikat di langit menyambut pula amalan untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu sampai di depan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala, aku lebih tahu. Aku lebih mengetahui segala isi hati. Sebenarnya dia itu menghendaki amalannya itu bukan kerana aku, tetapi kerana perkara-perkara yang lain. Maka turunkan laknatku kepadanya. Maka malaikat-malaikat pun menjawab, kami juga melaknat orang yang membuat amalan itu, iaitu buat amalan bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi muka surat 139 tu, cuba buka muka surat 139. Kita ni terubat penyakit-penyakit yang difokuskan tiga tadi itu, hasad, kemudian riak, kemudian ujub. Maka hendaklah kita melazimkan 10 perkara. Okey. Muka surat 139, ubat hati bagi penyakit-penyakit ini, lazimkan 10 perkara. Okey. Maka perenggan yang terakhir, hendaklah. Jumpa tak? Muka surat 139, perenggan terakhir. Ini ubat hati bagi penyakit-penyakit tadi itu. Okey, jumpa semua? Kepening. Mana satu ni, Zat? Jumpa semua? Muka surat 139, perenggan akhir. Hendaklah engkau ikuti. Jumpa? Okey, kalau jumpa sila, Zat. Hendaklah engkau ikuti aku walaupun hanya dengan sedikit amalan. Wahai Mu'az, jagalah hidupmu baik-baik. Dari mencela saudaramu yang membaca Al-Quran. Okey, letakkan nombor satu. Wahai Mu'az, nombor satu. Jaga lidahmu baik-baik dari mencela saudaramu yang membaca Al-Quran, yakni golongan ulama. Kenapa Nabi pun sana 1400 tahun yang silam begini, memang sampai satu zaman nanti akan ada orang yang apabila hilang adab, sampai ulama pun dicelanya. So kita jangan terikut-ikut lah. Hari ini kalau saya baca Facebook,
media sosial, and IG ke, saya rasa takut sangat orang mencela ulama ni macam sehendak-hendaknya. And biarkan mereka buat begitu, jangan. Kita jangan. Sebab Nabi sebut nak jaga benda ni, jaga 10 perkara. Yang pertama, wahai Muaz, jagalah lidahmu baik-baik, jangan mencela saudaramu yang membaca Al-Quran, itu golongan ulama. And kalau tak puas hati, mungkin bertentangan pandangan kita, jangan mencela. Sebab barangkali apa yang dia tahu, kita tak tahu. Dan barang yang kita tak tahu bukan mana tak ada. Benda kita tak tahu bukan mana tak ada. Satu hari kan, saya betulkan kereta saya. Kereta saya rosak. Jadi datang dekat satu bengkel, pomen tu. Dia buka boot depan kereta tu. Dia kata, Ustaz, banyak benda ni nak kena ganti tu Ustaz. Ini getahnya dah haus. Ini dah memang dah kena patut ganti. Ini pun dah pecah nampak ni. Banyak ni. Saya pun tengok enjin kereta tu, saya kata, saya tengok okey je ni. Okey, tak ada apa-apa pun saya tengok. Apa kata pomen tu Ustaz? Pomen ni kenal kerosakan kereta Ustaz. Macam Ustaz kenal benda-benda tak baik Ustaz. Falsafah seorang pomen. Pomen tu ada ilmu dia. Buka boot kereta depan tu, tengok bonet kereta depan tu, tengok, ni rosak ni apa. Kita yang tak ada ilmu kereta, okey je ni. Adalah menitis sikit tu, okey je ni. Tapi pomen kenal sebab ada ilmu dia. Benda yang saya tak tahu bukan mana tak ada. Kalau saya kata, tak ada apa-apa lah. Tipulah pomen, apa pomen, malah lah. Pergi kedai lain lah. Kan? Pomen kedua cakap benda yang sama, sama je ni. Satu cikgu lah tu. Tak nak. Kita marah dia kan. Maka kita takkan dapat baik keadaan sebab ilmu benda yang kita tak tahu bukan mana tak ada. Kadang-kadang satu orang ulama dia menyebut benda yang kita tak tahu dan benda yang kita tak tahu bukan mana tak ada. Kan? Maka rujuk ustaz-ustaz yang lain, ulama-ulama yang lain, ikut tengok kan. Yang tak tahu kita istimewa, jangan mencela itu. Jangan ikut orang-orang yang mencela. Kan? Okey, itu yang pertama. Yang kedua. Okey, sila Ustaz. Dan tu letak nombor dua. Kan? Lepas ulama tu, dan tu letak nombor dua. Nombor dua. Sila. Pertanyakanlah segala dosamu ke atasmu dan jangan kau mempertanggungkan dosamu ke atas mereka. Okey. Dah. Situ nombor dua. Pertanggungkan segala dosamu ke atasmu dan jangan kau pertanggungkan dosamu ke atas mereka. Maknanya apa? Jangan salahkan orang. Jangan suka salahkan orang. Sendiri salah, sendirilah istighfar. Jangan, saya jadi jahat ni sebab dia ni. Saya jadi ni sebab dia. Sebab suamilah saya jadi derhaka ni. Jangan salah orang. Kita punya salah, minta maaf, minta ampun kepada Allah. Jangan salahkan orang lain. Tanggungkan dosamu pada dirimu. Jangan pada tanggung kepada orang lain. Ni silap dia. Ni semua dia punya pasal. Jangan jadi biasakan attitude macam tu. Sendiri salah, minta ampun. Ya Allah, aku minta ampun salah Tuhan. Aku salah Tuhan. Biasakan macam tu. Biasakan muhasabah diri macam tu. Okey, dan pada dan letakkan nombor tiga. Pada dan seterusnya itu letakkan nombor tiga. Okey, sila Ustaz. Dan jangan kau menganggap diri kamu bersih. Okey. Jangan anggap diri kamu bersih. Jangan anggap kita ni betul aja. Kalau kita betul, tak semua tempat kita betul. Kalau orang tu salah, tak semua tempat dia salah. Kan? Kita kena adil. Jangan letakkan degree kesalahan secara tidak adil. Suami kita buat salah kan? Okay? Kita letakkan dia macam orang jahat yang buat salah contohnya. Itu tidak adil. Mungkin dia orang baik yang tersilap. Dia bukan jahat, dia orang baik yang tersilap. Kan beza. Orang jahat buat jahat dengan niat, beza dengan orang baik yang tersilap. Kita mentang-mentang dia tersilap. Kita marah dia, kita tengking dia macam dia orang jahat yang buat jahat. Kan? Kena adil. Jangan anggap diri kita bersih. Kita je betul. Kalau kita betul, tak semua tempat kita betul. Kalau orang tu salah, tak semua tempat dia salah. Kan? Itu yang ketiga. Kena biasakan, faham benda tu. Betulkan cara melihat. Kan? Orang buat salah ni, dia ada empat keadaan. So salinkan, tambahkan ke ilmu kita. Salinkan. Kita tengok orang buat salah ada empat keadaan. Yang pertamanya, orang jahat yang berniat buat jahat.
Dia memang nak curi kasut dan berniat nawa itu aku nak curi kasut. Kan? Orang jahat yang berniat buat jahat. Yang kedua, orang jahat yang berusaha menjadi baik. Ia memang dia buat jahat, dia salah. Tapi hati dia nak jadi baik. Cuma dia ada masalah-masalah yang kita tak tahu. Kan? Sebab itu, jangan ukur semua orang itu sebagai orang jahat berniat jadi jahat. Kan? Dan jangan sekali-sekali kita mengungkit kesalahan-kesalahan orang. Sebab kita tidak pernah tahu bagaimana susahnya dia melupakan kejahatan tu. Susah dia nak jadi baik tu. Kan? Gini kita marah, kita maki-maki, tak guna lah apa. Kita tak tahu betapa susah dia. Dan golongan kedua, ada orang yang jahat tapi sedang berusaha jadi baik. Yang ketiga, ada orang baik yang tersilap. Dia orang baik tapi tersilap. 20 tahun kahwin, sekali jadi hal, kita tu marah macam dia orang jahat yang buat jahat. Itu tak adil. 20 tahun kahwin, dia buat silap. Ya, dia orang baik yang tersilap. Ra'ilah dia. Ini marah atau maki tu macam langsung tak ada kebaikan pada dia tu. Kan saya kan ada juga buat kaunseling kan, Jabatan Agama Islam. Kalau kes-kes yang besar tolak pada kita kan. Jadi bawah saya ada 3 orang juga yang kaunseling. Biasanya anak-anak buah saya lah yang bawa handle dulu kes-kes macam tu. Ada satu hari tu saya sendiri handle kes. Kan. Biasanya datang 2-2 orang, saya akan keluarkan seorang dulu. Keluarkan suami dulu atau isteri dulu, nanti kemudian barulah panggil, keluarkan baru panggil dua-dua balik. Kan? Mula-mula dua-dua dulu, keluarkan seorang, baru dua-dua balik. Mula-mula isteri, ustaz suami saya ni apalah, macam langsung tak ada kebaikan pada suami. Macam ni lah, macam ni, macam ni lah, macam ni, macam ni. Okey kak, kejap kak. Kita stop dulu, kak keluar dulu sekejap. Saya nak panggil abang sekejap, dia masuk dalam. Kan? Jadi panggil suami dia berselisih kat pintu. Tengok suami dia, ha nak mengadu semualah tu. Marah pula. Siap terkebih lagi. Dia tadi macam-macam diburukkan suami tu. Ha, jumpa kat pintu mengadu, nak mengadu semualah tu. Marah kat suami dia. Siap. Suami berduduk, bang. Apa cerita, bang? Tak adalah ustaz. Suami dia pun angkat tangan, sengseng tangan macam ini kan. Tak adalah ustaz. Cuba ustaz tengok ustaz. Penuh ni, gigit kat sini. Saya kata, bang, rule number one lah bang, sabar je lah. Rule number one dulu, sabar dulu. Rule number two, kalau tak boleh sabar, rule number two, refer rule number one. Sabar juga lah. Sabar juga. Jadi ada ketiga, orang salah, orang baik yang tersilap. Tapi kita tak adil kadang-kadang. Kita treat dia macam orang jahat yang buat jahat. Kita tak adil. Dan golongan keempat adalah orang baik yang tak buat benda betul. Dia baik tapi dia tak buat benda betul. Dia tak sama dengan orang jahat yang buat jahat. Maksudnya tengok orang buat salah, jangan terus maki, marah-marah tak. Tengok kategori, kita kena adil dan memandang. Kan? Jangan kita rasa kita je betul. Kalau kita betul, tak semua tempat kita betul. Kalau dia salah, tak semua tempat dia salah. Okey, itu yang ketiga. Jangan engkau menganggap dirimu bersih. Okey, yang keempat, letakkan penombor 4 yang pada dan tu. Kan? Yang keempat, sila Ustaz. Dan jangan pula engkau mencela orang lain. Okey, yang keempat, jangan mencela orang lain. Cela ni maknanya memaki orang lain. Beza. Memaki depan-depan itu mencela dia panggil. Kalau di belakang dia panggil mengumpat. Depan dia panggil mencela. Jangan mencela orang lain. Jangan bela, jangan pelihara haiwan dekat mulut. Jangan bina kandang haiwan dekat mulut. Ketika bergaduh, maka keluarlah haiwan-haiwan tu daripada mulut kita tu. Jangan bangunkan kandang di mulut kita ni. Bangunkan taman dekat mulut. Pilih perkataan-perkataan baru, jangan mencela. Okey. Lepas mencela orang lain tu, letakkan nombor 5. Dan yang kelima, sila Zat. Dan jangan engkau memuji dirimu di hadapan mereka. Jangan pula rasa bagus saja. Macam kita je betul. Memuji diri tak semestinya, saya bagus tak semestinya. Kan? Maknanya salahkan orang dan rasa diri tu betul saja. Kita rasa kita je betul. Jangan ada attitude macam tu. Jangan ada attitude yang kita je betul.
Okey. Kemudian letak nombor 6 pada dan tu. Okey. Kemudian Ustaz, dan jangan kau mencampurkan urusan dunia di dalam urusan akhirat. Jangan campurkan urusan dunia dengan urusan akhirat. Semuanya jadikan akhirat sebab dunia adalah jambatan ke akhirat. Semua jadikan akhirat. Apa syarat semua benda nak jadi benda akhirat? Tiga syarat dia. Yang pertama, niat kena betul. Kalau niat tak betul, takkan jadi jambatan ke akhirat. Betulkan niat, niat kena betul. Jadi kalau sama ada ibadah khusus, memang niat kerana Allah. Kalau amalan-amalan umum, contoh kita menyapu rumah ke, kan? Tidak diniatkan sebaliknya. Okey. Maknanya menyapu tu tak perlulah berniat. Sahaja aku menyapu rumah, tersilap 2 rakaat kerana Allah. Maknanya kalau benda-benda rutin harian, niat tu tak diniatkan sebaliknya, tak niat nak tunjuk orang, oh akulah yang paling selalu kemar rumah ni. Maknanya tak niatkan sebalik, maka dikatakan niat tu niat baik. Buat-buat amalan benda baik yang biasanya rutin ni, kita buat benda-benda rutin, tidak diniatkan sebaliknya, maka itu kita berniat benda baik. Okay? So pertama niat, yang keduanya cara kena betul. Okay? Cara buat betul, teknik betul. Kan? Katakanlah kita buat tapi teknik dia tak betul, sekalipun ibadah tak jadi ibadah. Contoh sembahyang. Sembahyang campur laki perempuan, kan? Walaupun sembahyang, kan? Maka tak jadi ibadah kalau cara tak betul. Cara mengikut syariat. Dan syarat yang ketiganya, sesuatu benda nak jadikan akhirat, tidak meninggalkan rukun iman dan rukun Islam. Tidak sampai meninggalkan rukun iman dan rukun Islam. Taklah kita katakan kita bekerja daripada pagi sampai petang, niat cari nafkah. Cara betul, taklah rasuah sana rasuah sini. Kemudian taklah kita cari nafkah meninggalkan rukun iman atau rukun Islam. Taklah cari nafkah tak sembahyang. Kalau tak sembahyang, tak jadi cari nafkah itu sebagai ibadah. Jadi setiap benda ni semua jadi ibadah kalau cara itu betul. Kita tidur malam tadi pun jadi ibadah tau. Niat betul. Maknanya tidur tu memang nak dapatkan kesihatan. Cara betul. Tidur taklah tidur sampai campur laki perempuan sebagainya. Dan juga tak meninggalkan benda asas. Taklah tidur dengan tak sembahyang, benda rukun iman, rukun Islam. Kan? Kita jaga 3 benda ni. Pukul 11 kita tidur katakan. Pukul 5 pagi bangun. Sepanjang tu jadi ibadah. Kan? Jadi maksud tak mencampurkan dunia akhirat. Semua benda jadikan akhirat. Semua benda selaraskan dengan syarak. Semua benda selaraskan dengan syariat. Okey. Kemudian selepas urusan akhirat tu letakkan nombor 7. Sila Ustaz. Dan jangan kau menyombongkan diri di dalam majlis. Nanti orang banyak akan takut kepadamu kerana kejahatanmu. Okey. Dan jangan menyombongkan diri. Jangan sombongkan diri. Kalau nak sombong macam mana? Antaranya dalam Quran Allah sebut, wala tusair khaddaka linnas. Jangan palingkan muka kamu, pipi kamu daripada manusia. Jangan jalan mengembang. Wala tamshi fil ardi maraha. Jalan kembang. Macam ni kan? Jangan sombong. Okey, lepas tu letakkan nombor 8. Jangan engkau berbisik kepada seseorang sedangkan seorang lagi ada di sisimu. Jangan berbisik-bisik yang mencurigakan di sedangkan orang lain tu ada. Kan? Orang sebelah tu ada. Nanti orang sebelah tu kata, mengata aku agaknya. Kan? Jangan ada attitude itu. Okey. Lepas tu letak nombor 9. Yang engkau membesarkan dirimu maka akan terputus dari kebaikan di dunia dan akhirat. Okey, dan jangan membesarkan dirimu. Jangan takabur. Daripada maka terputuslah segala kebaikan. Dan yang terakhir, yang ke-10. Dan jangan engkau carikan akan manusia mencapai persatuan mereka. Maka akan mencari Jangan engkau carikan kesatuan muslimin.
jangan pecah belahkan muslimin, muslimin orang-orang Islam, eh, maka akan kau dicari-carikan api neraka, kan, pada hari kiamat nanti. Dalam Quran Allah berfirman, wan nashitati nashta, demi yang mencari akan dicarikan, kan. Maka apabila engkau ketahui wahai Muaz, siapakah mereka yang mencari itu, Muaz bertanya, ya Rasulullah, sebenarnya siapa mereka? Lalu Nabi SAW menjawab, itulah anjing-anjing garang di dalam api neraka yang akan mencarikan daging hingga sampai ke tulang. Kan? Ha, jadi 10 benda ni amalkan. Itu ubat bagi hati. Eh? 10 benda ni kita amalkan, kita dah nombokan. Cuba fahamkan. Dan berniat supaya kita dapat beramal. Niat untuk kita amal. Eh? Niatkan aku nak amal 10 benda ini. Okey. Kemudian muka surat 141 tu, muka surat 141 tu isinya adalah salinkan dia. Isinya adalah betulkan niat ketika belajar. Kan, kita belajar ni apa-apa pun kita belajar untuk mardatillah, mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Itu, eh, itu tujuan kita belajar apa-apa ilmu pun. Untuk mencari mardatillah, keredaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk benda-benda dunia. Kan, dunia tu hanya diurus. Dunia diurus, bukan itu matlamat. Kan, dunia itu diurus. Muka surat 141 tu poin dia adalah belajar untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi SAW telah bersabda, sila Ustaz. Hubung dunia itu adalah asal daripada segala kejahatan. Okey. Kemudian sebagai penutup bab kedua, muka surat 143. 143, eh. 143, kan, maka peringkat akhir itu. Okey, sila Ustaz. Maka inilah kata-kata petunjuk untuk engkau memulakan perjalananmu pada permuamalat dengan Allah Taala dan menunaikan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Sekarang aku akan sebutkan kepada kamu beberapa petunjuk pula yang dapat engkau jadikan panduan dalam hidupmu di dunia ini bersama dengan Tuhanmu dan bersama dengan segala hamba-hamba Allah Taala. Okey, habis bahagian yang kedua, eh. So muka surat 144 kita masuk bahagian yang ketiga. Bahagian ketiga adalah adab-adab, kan? Adab-adab pergaulan. Okey. Jadi kitab Bidayatul Hidayah ni ada tiga bahagian. Bahagian satu adalah adab beramal. Bahagian kedua cara meninggalkan maksiat. Bahagian ketiga adab pada Allah dan juga pada manusia. Bahagian ketiga, eh. So kita pergi pada bahagian yang ketiga. Adab-adab pergaulan dan persahabatan dengan Khaliq. Khaliq tu maknanya Tuhan ataupun Allah dan juga makhluk. Okey, dan juga makhluk. Okey. Fasal yang pertama, bahagian tiga ni adab sama Allah dan juga hamba-hamba. Okey, dia ada beberapa fasal. Fasal pertama adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, silakan Ustaz. Okey, jadi adab dengan makhluk pertama sekali Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencipta kita. Okey, dia ada bersama kita walau ke mana-mana pun. Dan hadis kudsi Allah menyatakan ana jalisun man zakarani, aku bersama sesiapa yang sentiasa mengingati aku. Kan? Sesiapa yang mengingati aku. Okey. Untuk kita satu orang tu dikatakan beriman, kita kena menyaksikan dua benda, kan, asyhadu alla ilaha illallah, kita saksikan bahawa Allah sebagai Tuhan, dan yang kedua menyaksikan Nabi itu sebagai Rasul.
Kita kena saksikan dua benda itu. Itu dipanggil syahadatain, dua syahadah, dua penyaksian. Okey. Kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, orang Melayu kita terjemahkan dalam buku-buku dan kitab-kitab, la tiada, ilaha Tuhan, illallah kecuali Allah. Itu bagus untuk anak-anak kita faham, untuk kita terangkan pada dia. Eh? La tiada ilaha Tuhan, illallah melainkan Allah. Tapi kita yang dah belajar kitab hari ini, perkataan ilah tu 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. Jadi la ilaha illallah bermaksud tiada mengasihi melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada membela melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi keselamatan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi jalan keluar bagi masalah melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-gala melainkan Allah. Kan? Sebab itu kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah. Masukkan dalam hati itu 99 nama Allah. Kalau hari ini, katakan kita tengah, seorang tengah diuji dengan sempit rezeki, kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masukkan tiada memberi rezeki melainkan Allah, tiada memberi rezeki melainkan Allah, tiada memberi rezeki melainkan Allah. Lepas itu Nabi sebut jadidu imanakum bila ilaha illallah. Kamu refresh iman kamu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kan? Kalau anda kata kita tengah sedih, tak ada semangat, tiada yang memberi keamanan melainkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada memberi keamanan hati melainkan Allah, tiada memberi keamanan melainkan Allah. Barulah zikir la ilaha illallah tu sedap kita hayati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan sekadar menghabiskan tasbih. La la il la il la il la il. Lepas tu marah imam, dah lebih 33 ni. Imam ni baca lebih tasbih, tasbih China lah tu. Marah imam kepada menghabiskan biji tasbih. Hayati la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Barulah sedap kat hati kita tu. Kan? Dan dalam Quran pun Allah sebut walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang baik, berdoalah menggunakan nama-nama yang baik itu. Jadi kita cuma masukkan. Kalau siapa-siapa pernah pergi Spain ni kota Andalusia, kota bahagian selatan Europe, negeri paling selatan Europe, dia ada 8 negeri. Andalusia tu negeri 8, Andalusia tu maksudnya negeri 8. Di adik pada negeri 9. Siapa datang negeri 9 sini? Negeri 9 sini. Di adik pada negeri 9. Sana negeri 8, Andalusia tu. Dia Cordova, Sevilla, Malaga, apa lagi? Saya pun tak ingat negeri 8. Kalau kita pergi ke kota-kota Andalusia, di kawasan tentera dia, istana dia ataupun tempat penempatan dia, di tiang-tiang tu ada satu perkataan tu. La ghalib illallah. Tiada yang dapat mengalahkan melainkan Allah. Jadi oleh kerana Andalusia tu dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan Nasrani, bila-bila masa saja boleh diserang. Yang menjadi asas kekuatan umat Islam ke sana adalah kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid tu. Tapi dimasukkan hati tu la ghalib illallah. Tiada dapat mengalahkan mereka Allah. Siapa pun tak boleh kalahkan kita. La ghalib illallah. La ghalib illallah. Tiada dapat mengalahkan mereka Allah. Dan selagi mana dia berpegang pada itu, terdirilah kerajaan Andalusia selama 800 tahun. Maka ketika orang melupakan kalimah la ilaha illallah itu, maka lemahlah keimanan. Maka 1492, tak lama sebelum Melaka tombang, maka tombanglah kerajaan Andalusia. Kan? Tapi yang menarik kerajaan Andalusia, tuan-tuan sekalian, ketika penyerahan Alhambra, kota terakhir Andalusia, maka raja Andalusia dipaksa untuk sign 5 perkara. Lima perkara kena sign. Pertama, orang Islam kena masuk Kristian. Sign. Kalau tak nak masuk Kristian, keluar daripada Andalusia. Kena keluar. Tak duduk Andalusia. Kedua,
Tak nak juga, maka nak duduk juga. Tak nak masuk Kristian, tak nak keluar juga. Okey, Nuh, pergi dekat pegunungan Sierra Nevada. Sierra Nevada tu dekat pegunungan Andalusia tu hampir setiap tahun salji. Mustahil orang boleh hidup kat sana. Nak duduk juga, kau hidup kat sana. Okey? Yang keempat, tak nak juga, maka kau akan dibunuh. Yang keempat akan dibunuh. Masuk Kristian tak nak, keluar tak nak, duduk Sierra Nevada tak nak, maka kena bunuh. Sain, kena bunuh. Dan yang kelima, tak boleh balik lagi ke Andalusia. Maka Abu Abdul, Sultan terakhir, and sain. Tak apalah, keluarlah kita dari Andalusia sebab kita dah kalah. Sain nombor satu, sain nombor dua, sain nombor tiga, sain nombor empat. Nombor lima, oh aku tak nak sain. Nombor lima, aku bunuh kau, bunuh-bunuh lah. Tapi nombor lima aku tak nak sain. Kan? Orang Islam boleh nak masuk Kristian, terpulanglah dia. Dia nak keluar, terpulanglah dia. Dia nak pergi Sierra Nevada, terpulanglah dia. Dia nak kena bunuh, terpulanglah dia. Tapi dia tak boleh balik ke Andalusia, aku tak nak sain. Ha, jadi Raja Kristian waktu tu kata, ah serabut lah. Ah, tak apalah, tak nak sain pun tak apalah. Perkara kelima tak disain. Okey. 1492. Okey. Pada 1975, ketika negeri Spanyol dah jadi negeri demokrasi, orang Islam nak minta buat masjid. Ui, tak boleh. Ini tanah asal negeri Kristian. Orang Islam tak boleh buat masjid. Maka orang Islam cuba fight dekat mahkamah. Mahkamah kata, "Oh, tak boleh. Tak. Kami nak buat masjid juga." Buka perjanjian lama yang lebih 500 tahun tu kan. Buka perjanjian lama. Tengok-tengok perjanjian lama. Perkara kelima Abu Abdul tak sign. Perkara kelima tak sign. Maka fight dekat mahkamah selama 10 tahun. 1985 orang Islam berjaya melaungkan azan pertama kembali di Andalusia. Kan? Ha, jadi tengok kan, bila orang berpegang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dah kalah kan, oh hatinya kata tak boleh. Menang kan? Orang Islam menang kat mahkamah. Sebab tu Andalusia, Spanyol, kita tetap boleh buat masjid. Kan? Sebab menang kat mahkamah, perkara kelima Abu Abdul tak sain. Kan? Ha, tu. Jadi balik pada sini, jadi Allah sebut, aku ni adalah bersama siapa yang menyertai aku. So biasakan ingat Allah. Selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sikit lagi. Dan dalam hadis yang lain, silakan. Ana ajidun kasirati qulubuhum min al-ajli, aku di sisi mereka yang hancur hati kerana mengingati. Dia sebut aku ni bersama dengan orang yang hancur hati mengingati aku. Tengah sedih, tak ada siapa pun faham kita. Allah faham. Zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang mendengar doa kita pada hari ini, Tuhan yang sama yang dengar doa Nabi Ibrahim. Tuhan yang dengar doa kita hari ini, ayah, abang, saya sekalian. Tuhan yang sama yang dengar doa Nabi Musa AS ketika tak ada siapa nak tolong Nabi Musa. Dan Allah kata, belahlah laut. Tuhan yang sama. Tuhan yang dengar doa kita pada hari ini, ibu, kakak. Tuhan yang sama yang dengar doa Nabi, doa Nabi Yusuf AS. Sampai akhirnya Nabi Yusuf AS dikeluarkan daripada penjara dan terbela dia. Tuhan yang sama. Kan? Jadi ada masalah kat tangan. Allah bersama orang yang hancur hatinya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah berputus asa dalam hidup. Kan? Sebab kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita katakan, ya Rab, indiham, ya Allah, aku ada kesedihan, ya Allah, aku ada masalah, ya Allah. Tapi katakanlah, ya Hammun, wahai masalah, indi Rab, aku ada Allah. Jangan kata, ya Allah, aku ada masalah, ya Allah. Jangan. Katakan, wahai masalah, aku ada Allah. Semua perkara bermula dengan kecil, kemudian menjadi besar, kecuali masalah. Dia bermula dengan besar, dan lama-lama dia akan menjadi kecil, jika kita dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan sentiasa bersama kita. Jadi sekian saja insyaAllah. Kita akan tengok pada kelas akan datang, iaitu ada adab kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum, wa
ولسائر المسلمين فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته